apa? Mesti memalukan. Yang malu tuh saya, Mas. Setiap hari itu banyak yang datang nagih hutang. Nagih hutang yang malu kamu? Loh, tentu saja saya malu orang. Mau saya yang hutang, mau saya yang hutang, kamu yang malu. Tapi saya tuh malu, Mas. Siang malam orang datang kemari, mana Mas Timbul, utangnya kapan bayar? Terus, kamu tahu uang itu di mana? Kemana saya tahu, orang saya nggak dikasih tahu uang. Kan? Nggak tahu kan? Kemana uangnya? Bingung kan? Bingung kan? Tentu saja saya bingung, aku istrimu aja nggak tahu uangnya ini kemana. Ini kamu beli uang dari mana? Ini, kan? Ini kamu beli dari mana? Ini kan kamu kerja. Kerja apa? Saya pinjam orang, saya beliin buat kamu. Jadi ini baju beli ini uang utang? Loh, saya bekerja apa lah? Kamu sekarang bagaimana? Saya belikan gelang, dijual. Minta kalung, saya belikan kalung, dijual. Minta mobil, belum saya belikan, dijual. Mobil apa, Mas? Orang nggak punya apa-apa bilang mobil. Oh, tentu saja nggak dijual. Kamu sama aku, apa-apa. Berani sama aku. Siapa yang nggak berani? Saya kan suami. Saya tahu. Minta saya pukul. Oh, mau mukul? Pukulan. Boleh pukul? Pukulan. Pukul. Pukulan. Ayo pukul. Oh, tak pukul lagi. Loh, kalau mau pukul, pukul. Ayo pukul. Tendang. Loh, tendang. Ayo tendang. Mau ditendang? Tendang. Mau ditendang? Ayo tendang. Oh, tak tendang kok. Kalau berani tuh tendang. Kalau mau pukul tuh blok, blok, blok gitu loh. Tempeleng. Ayo tempeleng. Kalau kamu mau ditempeleng? Bener, tempeleng. Oh, tak tempeleng kok. Sudah, begini. Kalau memang udah gak cerah sama aku, Mas, aku gak mau kamu tuh ditagih orang terus-terusan, saya tuh malu. Saya mau pulang ke rumah aja. Kalau kamu gak seneng sama saya. Ada apa nih? Tenang. Apa? Saya baru berkelahi. Iya. Sudah, antar aja saya pulang. Kalau kamu tidak mau... Ada apa ini? Apa? Mau tuh apa sih, Mas? Ini jenis. Ada apa? Coba sini, ada apa? Ada anjing. Ini loh. Ada apa rame-rame? Coba. Ya. Loh, diadu. Tiwas takdu. Ada apa ini? Ini begini, Dir. Coba, saya ditagih utang kok malah dia yang marah. Loh, ditagih utangnya lagi utang siapa? Apa umum? Saya itu ditagih kok malah dia yang marah. Ini kan istrimu. Yang bilang istrinya mbakmu siapa? Ya istrimu. Lah iya, saya tanya ini istrimu. Tentu saja itu marah, makanya saya itu malu. Tiap pagi, siang, malam tuh orang datang kemari tuh tanya dia cuma mau nagih utang. Uangnya tuh kemana saya tidak tahu. Kamu marah itu salah. Loh, kok salah? Orang mau cari nama itu sangat sukar sekali. Loh, ini kalau dicari orang terus namanya kan terkenal. Terkenal. Bukan enak ya, bikin malu. Enggak apa-apa tuh, timbul mana? Namanya kan selangit. Tapi di nagih utang. Ayo, baju dari mana? Yang beli siapa? Aku tahu, Mas, ini utang. Ini uang dari kamu utang, Mas. Aku enggak mau. Tapi enggak utang apa suruh nyopet? Kan malah baik yang utang. Loh, utang itu kalau ada kembalikan. Kalau tidak ada janji. Janji tak? Ini gini. Kerja. Kamu itu mestinya kerja, jangan utang terus. Ya kalau bina begini tidak kerja dapat uang. Ya kan? Enggak kerja dapat uang, tapi utang. Utang. Kan enak, enggak punya malu. Ini iki sing bener sapa iki? Ini gini, dah saya yang atur. Sekarang timbul ikut saya cari kerjaan. Nah, itu udah enak dah. Apa? Sudah seadanya. Kamu kan butuh pekerjaan. Kerja apa, Sir? Sir. Kok Sir? Namamu siapa? Kadir. Kasir. Kasur. Kadal. Kaplok. Ikut saya kerja yuk. Kerja apa? Mau enggak? Mau. Udahlah beres, pokoknya yang penting kan kerja. Udah jangan banyak ngomong. Kamu kan belum bekerja dong? Belum? Belum. Sama aku. Loh, weh. Tunda gitu ini kamu. Ini loh penyelesaian sih orang-orang nagih utang sama saya. Kamu kan butuh bekerja. Ikut aku cari pekerjaan. Nanti kalau ada PT ya. Ya. PT apa saja kamu masuk. Kamu melamar pekerjaan ya. Nanti kalau diterima, aku ajakin. Loh. Itu namanya saya yang cari. Lah iya padha ae. Ya sama-sama. Ini lho untuk ngatasi ini lho. Gimana nih Mas Kadir? Ini Mas Timbul kan sementara ditagih utang orang terus ya. Iya. Jangan takut, ikut aku kamu di rumah. Ya. Itu ada orang datang kemari? Kalau ada orang datang kemari tanya, pamannya ya. Kamu cukup ngomong tidak, lain tidak jangan. Tidak ya.
Ngomong lainnya enggak boleh cuma bilang tidak gitu aja. Nah, kamu ditanya orang. Tanya orang umpamanya ya, aku tamunya ya. Kamu di sini. Iya, aku jadi apa? Hah? Aku jadi siapa? Jadi siapa? Kamu diem. Pamannya aku tamu ya. Mas Timbul ada. Oh, mau cari Mas Timbul ya. Ada? Loh, hei. Kamu itu ngomong tidak kok ada. Oh, tidak. Tidak. Pokoknya tidak terus gitu. Ya. Oh, iya. Enggak pakai terus. Mas Timbul ada? Tidak. Ah, iya toh enak toh. Pokoknya kalau tanya gitu aja. Mas Timbul ada? Tidak. Tidak. Padahal ada. Tapi bilang tidak. Tidak. Jadi enggak boleh apa-apa cuma tidak gitu. Ah, ya. Ada, iya, iya. Mas Timbul ada? Tidak. Padahal ada. Iya, iya, aku udah tahu. Iya, iya. Ya? Bisa tak? Kita masuk dulu. Kita tidak masuk. Gitu ya. Pokoknya selain tidak jangan ngomong. Ya? Gak boleh ngomong apa-apa ya? Gak boleh. Gak punya urusan kamu, ngomong. Aku dulu apa kamu dulu? Ya kamu. Namamu siapa? Tidak. Namanya tidak. Kamu datang kemari nyari siapa ngomong? Nyari ada hutang kan? Iya kok nama, namanya tidak. Kok aneh? Suamimu ada di rumah? Tidak. Oh berarti pergi. Pergi ya? Pergi. Berarti pergi? Tidak. No. Ada di rumah. Di rumah tidak, pergi. Kok tidak? Pergi? Saya ini si gembala sapi. Aku marah. Jangan membuat bingung atau risau. Tidak. Oh, tidak kok. Tidak membuat? Tidak. Tidak. Ini tidak. Pokoknya begini, saya ambil dari pokoknya. Tidak. Kamu tidak, tidak ngambil? Tidak, tidak boleh. Benar tidak? Tidak. Kan ae wong edan. Nanti dulu kamu. Aku yang tanya. Begini loh, saya mau tanya, menurut keterangan Basuki, Timbul punya utang sama Basuki. Tidak. Tidak punya. Punya. Kamu yang bener kali tapi ngutangkan loh. Punya. Tidak. Loh tidak kok. Loh ki piye ta ki? Sebentar, sebentar. Bisa ngomong yang lain? Tidak. Loh tidak. Benar. Udar. Saya kesini mau menagih hutang sama suamimu. Tidak. Pokoknya saya tidak tahu. Benar. Ini ada sesuatu yang kurang beres. Sebentar. Maksudnya? Jadi begini Mbak ya. Mbak kan istrinya Timbul? Tidak. Oh, pantesan. Jadi sudah tidak menjadi istrinya Timbul lagi? Tidak. Oh, sudah tidak ada hubungan? Tidak. Waat. Gimana? Kamu yang ngomong, aku yang keluarkan uang. Iya. Yeah. Uang 1 juta hilang enggak apa-apa, kamu dapat ini mau kan? Tutup. Mau. Coba-coba ngomong. Bagaimana kalau kamu saya peristri? Tidak. Loh, tidak. Aku yang ngomong. Tak atur. Kamu sudah shift? Mau? Pokoknya aku mau sih. Maaf, Mbak. Mbak kan sudah tidak jadi istrinya Timbul lagi. Tidak. Seandainya Mbak jadi istrinya Basuki, tidak keberatan? Tidak. Ya. Tidak. Kamu itu apa enggak? Action itu kayak ayam makan karet. Ya, bener, bener. Ya. Ngomong gimana tadi? Jadi istrinya tidak keberatan? Tidak. Kalau begitu, kita menaiki ya? Menaiki? Kilo munggah neng kursi dhuwur kuwi apa? Enggak usah menaiki. Kita bersama-sama. Tidak. Loh kok bersama tidak? Pokoknya kowe gelem karo aku apa ora? Tidak.
Tidak mau? Tidak. Katanya mau kamu. Nanti dulu toh. Seandainya Anda jadi istrinya Baswi kan tidak keberatan? Tidak. Bilang tidak kok. Diajak pulang kan tidak marah? Tidak. No. Nah, kalau begitu, yuk pulang yuk. Tidak. Hah? Betul pulang yuk gantinya. Pulang tempat. Nah ini. Kamu gimana sih ini? Gak tahu kamu. Apa? Tahu ini apa? Ini kan istriku. Siapa bilang? Tanya, ini tanya. Tanya saja. Kamu kan istriku kan? Tidak. Loh! Kamu kan istriku? Tidak. Kamu kan benar-benar tidak keberatan jadi istriku, toh? Tidak. Loh! Jadi kamu nggak senang sama saya? Tidak. Loh! Kamu itu mau, oh! Tidak. Mbak mau? Tidak. Kamu itu kan istriku? Tidak. Dir? Ini kok jadi gak mau sama saya nih gara-gara kamu ini? Nanti dulu toh, nanti dulu gampang. Kamu istrinya Timbul toh? Tidak. Kok bablas saya toh? Wah, kamu kan masih senang sama saya? Tidak. Ini, kamu itu saya suruh ngomong cuma khusus untuk dia? Tidak. Sama Timbul? Jangan gitu. Tidak. Itu terus urusannya gimana? Anu, aku tak minggat ya. Ini kamu apa? Bingung aku, weh. Bul. Ini kan masih jadi istrimu, toh? Tidak. Iya. Ya, ini istriku. Nah, ini kok ngomongnya tidak? Masalahnya apa? Oh, gitu, yuk. Tidak. Begini, Mbak. Terus terang aja. Mbak, bisa ngomong yang lain nggak? Saya tuh disuruh sama suami saya. Saya tuh memang mau nyadarkan suami saya. Sebabnya? Utangnya tuh banyak, saya tuh malu, Mas. Tidak! Tadi saya disuruh dia bilang tidak, lainnya tidak boleh ngomong apa-apa. Oh, akal bulus kamu ya. Lain kali ini gara-garanya kamu punya utang, kenapa? Ya, saya nggak kerja, Mas. Kamu nganggur terus? Iya. Untuk mencukupi rumah tangga, beli pakaian, hasilnya ngutang. Iya. Mulai saat ini kamu sadar, ya? Ikut saya. Kemana? Kamu perkara utang, ikut aku semua. Ayo, pokoknya ikut aja.